membuat generator listrik. Ya, barangnya sudah siap. Kita mau bikin generator listrik. Ini harusnya harus DC ya. Nih kita gunakan motornya nih dinamo. Ini saya ambil bekas dinamo printer. Nih besar begini. Nah, ini untuk mainan anak-anak. Ini tidak bahaya nih karena harusnya harus DC. Jadi tidak berbahaya. Nah, ini kita rakit di papan di sini nanti. Nah, dan ini. Nah, ini pelang nih. Pelang sepeda kecil nih. Yang ukurannya sekitar sejengkal lebih. Nah, ini untuk memutarnya nanti. Nah, sudah saya siapkan besinya. Nanti berdiri di sini. Lubangnya, untuk mainnya, maju mundurnya. Bisa untuk dikencangkan talinya nanti. Atau bannya nanti. Nah, ini nanti kita pasang di sini. Nah, siap untuk memutar generatornya. Nah, ini nanti kita pasang di sini untuk memutar yang lasnya. Ini pedal sepeda atau gue sepeda saya ambil. Nah, dan ini terakhir lampu LED ini yang sudah rusak baterainya. Nah, nggak berfungsi lagi, kita masukkan di sini kabel USB, langsung kita konekkan di generatornya. Langsung kita rakit. Langsung kita rakit. Nah, ini besinya. Nah, ini dinamonya kita kasih poli ya, untuk tempat tali atau karet untuk memutarnya. Ini sudah saya bikin polinya. Ini dari piring ya, piring mainan anak-anak kecilnya. Saya gabungkan jadi dua netep begini ya. Nih, kita lem di sini, baru kita kasih baut. Nanti tempel begini nanti. Nah, siap. Langsung kita lem. Nah, sudah dilem dah. Sudah mantap sudah. Nah, supaya lebih kuat kita pasang skrup ya atau baut di sini 2 biji supaya jangan lepas lemannya. Kita bor dulu. Ya, kita bor di sini aja. Nah, sudah dibor dua, kita pasang lurus supaya kuat supaya jangan terlepas lemannya. Nah, kita pasang skrup. Nah, ini sahabat itu bisa juga pakai dinamo lain yang mungkin desa ya. Kalau desa ini aman untuk anak-anak bermain. Nah, iya, sudah mantap mas, sudah mantap sudah. Nah, ya sudah terpasang dinamo generatornya. Nah,
sudah jadi sih ini tuh. Sudah mantap sudah. Lalu kita pasang lagi ya untuk mulainya engkolnya nih, guys. Nah, nih kita las di sini. Iya, mantap. Kita las dulu ya. Nah, sudah dilas engkolnya. Nah, itu muternya enak ya. Nah, ini bisa juga berputarnya supaya nyaman putarannya. Nah, bisa langsung kita pasang bannya, talinya, panbelnya. Nah, ini untuk lapisan pelangnya. Pasang aja kembali. Biasanya ada lapisan untuk ban. Kita pasang kembali aja ya. Pasang saja. Sudah terpasang sudah. Nah, sudah terpasang sudah segitu modelnya. Nah, yang penting jangan sangkut talinya. Langsung kita pasang talinya. Nah, ini karet ya, tali karet. Ini tali untuk mesin jahit saya pakai nih. Nah, kita potong aja sambungnya, dibakar gitu. Lepaskan ya. Sudah saya pasang nih. Tinggal dipasang aja lagi. Nah, sudah terpasang, tinggal putar. Ya, sudah terpasang, tinggal kita lagi pasang lampunya ya. Kita pasang lampu. Ini aja modelnya. Modelnya macam ini aja nih. Nah, simpel. Bisa juga untuk pembelajaran nih, untuk anak-anak nih. Mainan juga bisa nih. Mainan anak-anak. Untuk ngecas HP bisa juga ini. Nah, ini pasang ini aja, kita tempel aja sini supaya enggak bergerak-gerak, kayak tempel di sini ya. Kita lem. Mantap guys. Ya, sudah jadi, langsung kita tes nih ya. Nah, ini lampunya, lampu LED. Ini generatornya, dinamonya. Langsung kita tes.